Makanya hari ini Elsa akan membuat tutorial opas wajah Zepeto lagi. Nah sekarang opas wajahnya masih opas wajah yang perempuan. Oke, penasaran seperti apa opasannya, face tutorialnya? Ayo kita lihat. Ayo. Oke, ini kita pakai mata nomor 3 ya. Nah, mata yang bagian atas itu kita kebawahkan sedikit. Jangan terlalu sampai ke bawah. Oke, tuh. Bagian matanya kita kecilin ya. Tuh, kita dekatkan matanya ke bagian hidung. Oke, udah deh. Oke, yang bagian bawah juga udah. Oke, ini oke nih. Sebenarnya kayak gini udah bagus ya, hidungnya tuh ya. Tapi tetap kita ganti ya. Kita pakai nuansa baru. Oke, lanjut sekarang kita pergi ke hidung. Hidung yang akan aku gunakan yaitu hidung nomor 2 lagi. Menurut aku lebih suka hidung 2 ya. Kita kebawahin dikit hidungnya. Dan kita kecilkan. Oke. Jangan terlalu besar, tapi juga jangan yang paling kecil ya. Ini kita tinggiin dikit hidungnya. Oke. Tuh, teman bisa lihat ya. Pos-pos aja ya. Tunggu, kayaknya hidungnya terlalu ke bawah ya. Kita naikin dikit aja. Oke. Udah nih. Nanti kalau kita bisa perbaiki lagi ya. Lanjut ke bibir. Bibirnya kita besarkan sedikit saja. Terus bibir atas kita kebawahin dikit. Dan bibir bawah itu kita ke atas. Kebawahin dikit lagi. Oke, jadi bibir atas itu tipis, bibir bawah itu lebih besar. Oke, lanjut ke eyeshadow-nya. Oke, eyeshadow-nya kita pilih dulu ya. Yang mana ya? Oke, lanjut. Garis matanya yang ada, ini juga bagus. Oke, lanjut ke kerangka kepala. Kerangka kepalanya yang bagian dagu kita naikin ke atas sedikit saja. Dan itu sebenarnya udah perfect ya. Tapi nanti tenang aja, kita bisa memperbaiki lagi. Oke, untuk alisnya ini yang bikin aku bingung ya. Tapi kita cari aja dulu ya. Oke, ini bagus deh, ala bad girl. Ini aja. Oke. Sekarang lanjut ke kelopak mata. Kelopak mata seperti biasa. Oke, lanjut. Bibirnya kita coba yang tebal deh, warnanya merah-merah gitu, yang pekat. Oke nih. Tapi nanti kalau kita kurang puas hasil akhirnya, nanti kita bisa ganti lagi ya. Oke, yang ini bagus nih. Oke. Ini kayaknya bajunya harus diganti nih, gak cocok nih kalau make upnya kayak gini ya kan. Oke, lanjut kita pergi mengganti pakaian. Sayangnya pakaiannya dikit ya, karena ini bukan akun utama aku, jadi ya pakaiannya seadanya ya. Oke,
Nah, sekarang karena aku merasa belum puas, mari kita ulang lagi bagian kerangkanya. Kita coba kecilin sedikit saja dan yang bagian atas kita kebawahin dikit, oke? Teman-teman bisa melihat dari video ini ya. Oke. Tuh. Dan warna bibirnya aku mau ganti nanti ya. Ini dagunya kita sesuaikan ya, agar tidak terlihat terlalu wow. Oke. Kita cari dulu ya. Kurang kepala. Yang mana ya? Oke, nomor 3 ini oke deh. Coba dulu nomor 1 ya. Tunggu, kita coba dulu ya. Kita... Oke, sedikit saja. Oke. Oh. Oke. Ayo bibirnya. Coba ganti warnanya ya. Karena matanya udah kuat, jadi kita coba ganti warna. Warna apa ini namanya? Warna bibirnya terlebih dahulu. Oke. Ini. Oke. Ya kayaknya ini deh. Pokoknya teman-teman sesuaikan aja ya. Kalau misal kurang suka di akhir, kita bisa perbaiki lagi sedikit lagi. Oke, nih blush on-nya aku pakai yang nomor 1 ya. Warnanya warna oranye gitu deh. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen video ini. Dan bagikan video ini ke sosial media teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku, Elsa Manoban Official. Thank you. Bye.